Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merespons kabar Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berdampingan sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Ganjar mengucapkan selamat dan menyebut biasa saja jika di Pilpres nanti dia harus berhadapan dengan pasangan Anies Muhaimin. Ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Ganjar memberi ucapan selamat soal rencana duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Meski Anies dan Muhaimin berpotensi menjadi kompetitor di Pilpres mendatang, Ganjar menyebutnya hal itu sebagai hal yang biasa. Ganjar juga membuka komunikasi dengan Partai Demokrat jika mengalihkan dukungannya dari Anies Baswedan. Cak Imin diduetkan sama Pak Anies itu gimana Pak kabarnya? Selamat. Selamat dan mungkin ada tanggapan Pak? Ya tanggapannya selamat. Kalau melihat sosok berdua itu kira-kira sebagian nanti lawannya jenengan pripun Pak? Adakah kemungkinan PDIP menampung Demokrat Pak? Ya. Usaha. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Suatu kemungkinan bisa terjadi dalam